love that they say. Fire's spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Kids screaming in the cradles, profanities. I peer through eyes covered in pink and bleach. Kawan-kawan, nanti bantu kami buat donat ya. Kita telepon aja. Telepon kali, bukan telepon, Rocky. Rap, nanti bantu kami buat donat ya, please. Kasian loh Cindy-nya, gak apa-apa kamu bantu. Nanti pandai aja bapak yang nutup warungnya nanti. Boleh, aku gak sibuk apa-apa kok. Ini ada resep medisin ini. Lalu Rafael ngasihin semua donat ke warga. Pada akhirnya yang suka donat sampai tergila-gila. Kawan-kawan tadi tengok gak ngapa yang lain pada mabuk? Habis makan donat kau kan? Jangan-jangan dia itu mabuk donat kau. Kamek tengok tuh, orang-orang tuh gila sama donat kau. Rocky sama Duk sampai nari-nari nyanyi-nyanyi dangdut. Banyak lagi. Kayak gegara kau sih yang lain jadi mabok. Lu pasti minta ya. Beli sendiri. Sana. Duk, tadi Rafael nganter donat ke kau ke? Mana tahu? Aku gak tahu. Donatnya enak. Kenapa kamu ambek bonsaiku? Bonsai ini punya bapak, bukan dijual. Rafael, mau ngapain sih curi bonsai bapak? Bonsainya lucu, daunnya lembut dan elastis. Jangan beli donat Rafael, nanti mabuk. Rafael tuh udah mabuk. Main bonsai di rumah yuk. Rafael tuh udah mabok loh.
tinggalin yuk. Terus orang yang mabok masuk RSC. Padahal Cindy gak mabok kok. Kameku kok RSC? Kame tak mabok. Kau tuh gak nyadar. Kau kasihkan Rafael donat, Rafael mabok berarti kau juga mabok lah. Terus Rafael nyebarkan ke warga. Entah, gitu pun tak tahu. Gak apa-apa kok, dia gak mabok. Kan udah dibilang mana ada aku mabok. Emang bila kami mabok? Habis yang lain diobatin. Siapa kau tuh? Jus, ini apa? Bu dokter, apa insomnia? Insomnia atau amnesia? Maaf ya, saya tak bisa sembuh orang anemia, insomnia, dan amnesia. Maaf ya, yang bisa itu dokter Vito. Habis diobatin. Budak-budak, yuk. Niko, kenapa pula kau tuh suka sama budak-budak RS dan sama kawan-kawannya itu? Hah? Jawablah, kami tak suka sama kau. Mending kau keluar dari sini, Jak. Sana. Tunggu dulu Niko, nak kemana kau tuh? Bangun tidur, Niko amnesia karena memikirkan dikeluarkan dari geng dan dia dibawa ke RSC. Siapa kau tuh? Mana Kame? Di RSC, Kame Lauren. Dokter, ada yang amnesia. Habis diobatin. Cindy, kami nak ngomong. Mau ngomong apa? Nuduh kami ya. Maafin kami, nuduh kau. Ternyata orang yang burung hantu itu yang buat orang-orang tuh mabuk. Dasar GR. Kau ni jurusnya nangis, Be. Maafin, Jak. Kau ni tak tahu terima kasih. Iyalah. Sadar ke sabar. Sadar, oi. Kita besok bisa bakar ayam, jagung, ikan, nasi, tempe, tahu, sate, terus sosis, setrika, daging. Bareng kawan baru kita. Katanya Niko sama Lauren mau sekolah di sini. George nih. Buat lapar kau. Ah, jadi pengen kau nih, George. Besok ke rumah kau ya, ajak orang tua kita. Cuma ada peraturan baru. Yang boleh kemana-mana kalau tahun baru tuh. Gak apa-apa lah, kalau udah selesai corona kita bisa balik jalan-jalan kayak dulu lagi. Niko dan Lauren pindah sekolah punya kawan baru. Lalu kawan-kawannya ke rumah George bakar-bakar tahun baru. Kita kalau milih makanan tuh hati-hati. Kalau kita gak tahu siapa pelakunya, gak boleh nuduh. Kita juga harus syukuri yang dikasih Tuhan. Kita juga harus bertoleransi. Saat nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya ya. Bye-bye.